sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Sudarlun asap tebal menyelimuti kompleks Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar Selasa siang. Kondisi ini dipicu kebakaran kawasan hutan ilalang di sekitar Rindam. Petugas mendeteksi setidaknya terdapat 6 titik api yang membakar ilalang di kawasan itu. Dibantu TNI, RAPI, dan sejumlah relawan lainnya, upaya pemadaman pun dilakukan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kantor. Informasi yang kita dapatkan tepat pada pukul 14.00 tadi, jadi untuk api tidak terlalu membesar, namun dikarenakan angin yang kencang, sehingga membuat beberapa lokasi titik yang membuat titik-titik api yang mungkin membesar. Untuk saat ini ada dari backup dari Banda Aceh, semua unit pos pembantu di Kota Banda Aceh sudah dilibatkan kemari. Dan ada beberapa unit tindakan cepat dilakukan karena kobaran api mendekati beberapa bangunan, terutama gudang amunisi TNI. Sumber api dipastikan padam total sekira 3 jam kemudian. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.